Dan yang terakhir sekali ni adalah bug home 1 daripada waktu siang menjadi malam. Yes, kalau korang ingat dulu aku pernah buat bug ini waktu versi dalam 4.6.8 macam tu. Ketika itu yang jumpa bug ni adalah Adam RizYT. So hari ni kita nak cuba sekali lagi bug ini menjadi ataupun tidak di versi 4.8.2 menggunakan kereta nombor 75 ini. Eh, naik kereta korang, naik kereta korang, naik kereta korang. Pandu kereta sendiri, pandu kereta sendiri. Okey, jom, 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 jom. Sebab mula-mula sekali ni adalah cara dia, kita kena pergi home 1 dahulu yang ada di tengah-tengah antara highway dan juga city 1 tu. So kita kena pergi dahulu di rumah itu. Membandingkan update kali ni pun kita boleh naik kereta beramai-ramai. Yes, kalau korang tak tahulah, ada kereta yang boleh naik cuma 2, ada kereta yang boleh naik sehingga 4, 6. Ah, macam ni kan. Ni boleh naik sampai 6 ni. Nanti kita buat eksperimen eh. Aku juga buat video dengan membership. Kalau korang tengok dia orang punya nama pun semua ada AKA. So kalau korang nak join video aku, korang kena ni lah join membership. Membership bermula daripada RM1.50 sehinggalah RM5. Nanti aku akan buat room khas untuk main dengan korang dan juga buat video bersama korang. Dan juga korang bolehlah rekod-rekod kan sambil-sambil tu. Okay, kita pergi sini. Ui, hasil. Kau bayangkan kau beli kereta 3 juta semata-mata nak langgar rumah tu je. Oh, aku lupa kita boleh teleport kan. Okay, sini. Okay, okay, okay. Parking. Parking garage, garage. So bug itu kita kena pergi home 1 dulu. Kemudian kita kena pergi ke tempat yang ada waktu malam. Contohnya macam di highway antara city 1 dan juga track 1. So kita kena pergi ke sini. Haa, situ. Okay, kemudian kita kena pergi pula ke highway 1. Di mana di situlah macam aku cakap tadi kan. Okay, salah seorang kena pandu kereta aku. Lepas tu pergi ke highway 1, highway yang malam tu. Yang lain ikut juga, yang lain ikut. Yang lain naik, naik, yang lain naik, 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 naik. Okay, ni kita akan buktikan jadi ataupun tidak. Oi, mesti apa, naik, naik, naik. Pergi home highway 1, highway 1 yang ada waktu malam tu. Okay, takpelah, aku sacrifice aku punya kereta. So korang terpaksa sacrifice salah satu player lah. Macam aku ni, aku terpaksa sacrifice diri sendiri. Walaupun aku yang buat video, tapi takpe, nanti kita akan tunjukkan kepada diorang berhasil ataupun tidak. Nanti aku tanya jadi ataupun tidak malam ini. Untuk yang step ketiga ni pula, macam aku cakap tadi, kita kena pergi ke highway 1 yang ada waktu malam ni kan. Lepas tu korang kena teleport kereta korang balik semula di home 1. Sebab tu lah aku suruh korang untuk lepak dekat sini dulu. Eh, bukan, bukan, pergi highway 1 yang ada malam tu, malam, malam, malam. Straight, 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 straight. Buat masa sekarang ni, bug ni cuma berhasil di home 1 sahaja. Di home 2, home 3 memang tak pasti lagi sebab aku belum cuba. Mungkin di next video, tak tahu kalau video kali ni mencapai 1000 likes, I don't know. Okay, okay, proses ni tak adalah lama sangat. Okay, kita kena ni, pergi ke utara, ke depan sana. Okay, mantap-mantap, lagi beberapa kilometer untuk kita pergi ke destinasi waktu malam. Alright, alright, alright. Let's go, let's baby, let's go, alhamdulillah. Okay, sikit lagi, tolong masuk, tolong masuk. Ya elah, kau bawa kereta. Eh, come on lah. Engkau rosakkan kereta aku, siap. Tak apa, tak apa. Okay. Okay, pergi pandu depan sikit, depan sikit. Aduh, macam mana ni aku nak, aku pun nak buat bug ni tau. Tapi aku terpaksa pakai kereta aku sendiri sebab aku tanya diorang. Diorang tak ada kereta nombor 75 ni. Aku korang boleh pakai apa-apa sahaja kereta untuk buat bug ni. Tapi kalau korang nak buat ramai-ramai, better guna kereta ni lah. Boleh naik seramai 6 player. Okay, stop, 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 stop. Okay, berhenti, berhenti. Okay, kau keluar kereta, lepas tu teleport balik, teleport rumah. Teleport, teleport. Ha, teleport, teleport. Okay, 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 mantap, mantap, mantap. Okay, Mr. Hipper. Eh, dengar, Mr. Hipper. Jadi malam tak? Bukan, bukan naik kereta kau. Pandu kereta aku balik rumah. Sebab kita pun tak juga merasa macam mana bug ini kan. Okay, okay. Okay, sementara menunggu Mr. Hipper
balik semula destinasi dia ke rumah satu, dan aku nak tengok diorang reply aku cakap apa aku cakap ni. Jadi malam tak, oh jadi. Jadi bos. Woi, okey. Kalau diorang jadi mesti aku pun jadi. So macam aku cakap tadi, untuk yang step keempat ni pula, bila korang dah sampai salah satu tempat yang ada di waktu malam macam ni, korang kena teleport balik ke kereta korang di home satu ni. So macam aku cakap tadi lah, kita kena parking dekat situ. Macam sekarang ni Mr. Hipper telah menghantar kereta aku balik semula ke sana supaya aku boleh teleport kereta aku ke home satu. Mr. Hipper, oh Mr. Hipper dah sampai belum? Okey mantap, Mr. Hipper lagi beberapa jauh lagi, dalam dua marhal lah. Dah nak sampai. Okey mantap mantap, tolong lah. Yes. Tolong sabar sabar sabar. Belum lagi belum lagi. Okey, dia dah sampai ke roundabout. Okey mantap, dia orang dah sampai ke situ. Okey, the moment of truth, kita akan baca dahulu mantra. Mambang air, mambang tanah, datang sini, kami yang datang sana. Bo. Jadi doh. Woi, jadi malam siap. Woi, Mr. Hipper, kau malam ke tak ni? Woi, malam doh. Dia automatik tukarkan suasana waktu malam yang ada di highway tu ke kita punya home satu ni. Look at that. Huh. Look at that. Tengok, tengok. Ada. Ada ada bintang lagi. Ya, sebab tu lah aku lebih percaya buat video dengan membership daripada subscriber tau. Sebab subscriber ni kan cari sangat, kadang kacau video aku. Jadi membership ni memang totally 100% boleh dipercayai. So kalau korang nak join video aku, korang kenalah join membership yang bermula daripada harga RM1.50 ke RM5. Oh my god. Okay okay, pergi home satu, pergi home satu. Masuk masuk rumah, masuk rumah. Oh my, oh damn. Literally tak ada sebarang cahaya langsung. Nak harapkan cahaya daripada bulan je. Ui. Aku tak tahu sama ada bug ni berhasil di tempat lain ataupun tidak. Jadi terima kasih kepada Adam Riz sebagai pencipta yang jumpa bug ini. Bilik master room. Yes. Ada satu bug yang aku jumpa di sini. Bukan jumpa lah, memang dah ramai orang tahu. Lagipun apa, ramai yang bagi tahu aku juga dekat sini, di mana dinding ni automatik menjadi transparent. Oh, aku tak tahu dia cipta macam mana. Mungkin dia guna kain yang dia beli daripada Doraemon. Doraemon kan ada ni, kain Lucina. Oh. Lepas tu dia tampal kat dinding ni. Okey aku tahu. Mungkin waktu dia nak tidur, dia cakaplah, aduh aku teringin sangat tahu waktu aku tidur, aku nak nampak bintang-bintang di udara. Eh udara, di langit kan. Ha, tapi yang ni, aduh tak tahulah, sepatutnya dekat atas kan, tapi dekat belakang tak tahulah aku dia macam mana mata dia kan. Dekat sini pun ada juga bug. Ha, kalau kita turun tengok eh. Hmm, jatuh. Kita automatik jatuh pergi ke belakang rumah. Ha, siap boleh keluar lagi. Ui, sumpah dah video aku automatik nampak gelap. Aku tak tahu korang nampak ke tak video aku ni. Oh my god. Oh my god. Kesian Mr. Hipper. Okay nak. Weh Mr. Hipper, dengar tak suara aku? Yes, kesian kepada Mr. Hipper. Eh, Hipper ke Hipper? Sebab dia tak dapat merasa bug ini. Tapi tak apa, nanti kita akan buat untuk dia pula. So, cara untuk dia pergi pula, kita kenalah teleport balik ke ni kan. Kita kena so kalau Mr. Hipper balik ke kereta dia, pergi sana. Untuk buat bug ni sangat mudah je. Pastikan kereta korang ada di home satu dan kereta kawan korang berada di situ, supaya kita jadikan dia sebagai habuan untuk kita teleport semula di sini. So that's pretty much it. Tak ada sangat susah pun. Jadi korang bolehlah merasa waktu malam ni, ataupun yes, mungkin kalau korang nak buat drama waktu subuh, waktu tengah malam kan, korang nak buat macam drama merompak ke, I don't know, rompak rumah tengah-tengah malam, bagus ni. Yes, ada pelbagai konten yang korang boleh buat dekat sini. Lepas tu kita akan try pula sampai mana bug ini berhasil. Okey, kita akan naik kereta aku, naik kereta aku. Eh, kejap-kejap. Aku risau kalau aku naik kereta aku balik, nanti dia dah tak jadi malam dah. Kejap-kejap. Aku tak tahu, kita kena sacrifice lagi pun. Kita dah nak berakhir di video kita ini. So, kita akan pergi sejauh mana
kita punya map city ni boleh menjadi waktu malam. Mungkin sampai ke city 1, I don't know. Sebab dekat home 1 ni still waktu malam. Ha. Literally satu map gelap. Ui. Nampak tu. Ada bintang warna hijau. Look at that. Ui, seram pula aku tengok air ni. Okay, kita boleh sampai sini. Okay. Kita dah berada di perantaraan highway. Eh, bukan sini doh. Ui, jauh juga ni. Okay. Yes, yes, yes. Adakah bug ini berlaku di satu map? Hold on, hold on, hold on. Wait. Sebab sebelum ni kalau versi lama, kita cuma limit dia dekat ni tau. Dekat ni, jambatan ni. Tapi kali ini, kita boleh pergi sejauh ni tau. Wait. Okay, sabar. Kita jangan excited sangat tau. Sebab benda ni belum pergi ke city satu lagi. Oh, dia jadi malam. Eh, jadi siang. Okay, conclusion dia. Dia punya sekatan tu cuma di jambatan belakang tu saja. Di antara jambatan dan juga di jalan city satu. So, dia automatic jadi waktu siang. Kita cuba pula pergi balik. Adakah kalau kita pergi balik dia jadi waktu malam pula? Macam mana ni? Oh, okay. That's. So, bug ni hanya berhasil di home satu sahaja. Tapi bagus juga tu kalau Ulzaf tambah apa sistem siang dan malam ini dan juga petang. So, itu adalah conclusion dia. Kalau korang pergi ke tempat sejauh daripada home satu ni, memang dia akan menjadi waktu siang. Apa? Dia tak boleh nak kembalikan semula waktu malam ni. Jadi kalau korang nak buat semula bug untuk jadi waktu malam, kita kena teleport balik ke kereta hijau tu. So kesian kepada Mr. Happer kerana tak dapat buat bug ni. Itu saja untuk video kita pada kali ni. So untuk sekarang ni aku nak cuba lagi sekali untuk buat bug itu. Dan ya, kereta aku jadi mangsa. Dan aku suka kereta ni sebab dia mampu untuk menampung sebanyak 6 orang. Yalah. Ya, ini kan kereta ni. Kereta SUV kan. Memanglah boleh. So kita akan pergi semula. Aku lupa kita boleh autopilot kan. Nampak, that's it. Kejap. Asal tu. Asal mamat tu bercampur dengan mamat ni. Yang ni normal. Okay. I don't know. Agak pelik kak. Masuk. Okay, mantap. Korang boleh teleport balik pergi ke sana. Nanti kita akan buat screenshot sikit. Teleport. Okay, macam biasa Mr. Hipper, kereta kau akan jadi mangsa. Aduh. Izan dia. Okay, cun. Jadi sekarang ni aku nak kau bawa balik kereta aku pergi ke home satu lah. On tak on? Ya, dia ikut arahan aku. Ui, mantap lah. Memang aku belanja kau dua kereta kong hari ni juga. Ui, dia ikut arahan tu. Apa? Tu aku suka buat video dengan membership ni. Dia literally ikut arahan. Ha, kalau aku buat dengan subscriber, confirm diorang spam bang nak kereta kong lah, kereta glitch lah. Apa? Kalau membership dia tahu arahan dia dan dia tahu perasaan aku sewaktu buat video macam mana. Okey, dah sampai. Ui, mantap cuk. Dia dah dua kali dah jadi mangsa. So, kita akan teleport balik. Dia akan berlaku sedikit lagging sebab yalah daripada waktu siang ke jadi waktu malam. Okey, mantap doh. Jadi itu saja video kita pada kali ni. Kalau korang pun berhasil untuk membuat bug home satu menjadi waktu malam ni, korang boleh komen di bawah dan pastikan video kali ni mencapai 1000 like. Yalah, aku dah ajar bug kot. Takkan korang tak tekan butang like kan? So, pastikan korang menekan butang like dan juga butang subscribe. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. AKA Nazrul. Ciao.